Oke, teman-teman. Sekarang saya mau makan. Maaf ya. Ini kelanjutan waktu saya masak pakis. Jadi ini video yang saya sekarang lagi makan. Semoga bisa maksudnya apa ya? Membantu teman-teman lah. Sebenarnya kalau kita masak itu simple. Tergantung kitanya aja mau masakan apa. Saya nggak ada bawang merah, bawang putih pun jadi tuh, useng pakis sama putih, ya kan? Jadi oke. Okay. Sekarang saya makan. Saya akan rasakan dulu. Berdoa dulu sebentar. Enak teman-teman. Rasanya kayak kangkung ya teman-teman. Kalau pakis itu. Ikan asin. Mantap teman-teman. Jadi tadi saya itu cuma garam, gula, dah, sedikit tomat. Pecelnya kemang-kemang. Petik, tahu, ikan asin. Enak teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang mau kerja ke Hong Kong, kalian tidak perlu khawatir. Kalian bisa memakan makanan yang ada sama persis di Indonesia, teman-teman. Ya ampun. Teman-teman. Pecelnya. Tuh. Benar-benar maknyus.
ikan asin. Tahu gemes teman-teman. Emang ya kalau lidah orang Indonesia itu gak bisa dibohongin. Bener-bener. Mantap teman-teman. Bawang putih saya suka diiris tipis-tipis ya teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau dihaluskan, diulek, apa kata orang Jawa itu, diulek, dihaluskan, boleh monggo. Sebenarnya masak itu sesuai selera. Bumbu itu dihaluskan bisa. Cuma kayak seperti saya ini, bawang merah, bawang putih, segera diiris tipis-tipis bisa, bisa dimakan teman-teman bawangnya. Benar-benar bagi saya ya bisa makan seperti ini itu sudah nikmat yang luar biasa. Tahu isinya habis teman-teman. Tuh. Habis. Sekarang mesti makan sayur. Sayurnya masih tuh. Kita gado ya teman-teman pakisnya. Saya pikir kalau pakis ini apa ya, ada pahit-pahitnya, ternyata enggak teman-teman. Persis kayak kangkung teman-teman. Dia kalau dimasak itu cepet sekali matang. Buat teman-teman yang mau request, saya mesti masak apa, makan apa,
kalian bisa tulis di komen ya teman-teman. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, juga komen video saya. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, habis. Tahu. Aduh, ini emang sekali teman-teman. Pete. Obat nafsu makan ya teman-teman. Benar-benar maknyus. Habis teman-teman. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman membuat ide untuk makan, maksudnya menu makan siang ya. Oh ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman, komen dan like. Bisa share juga ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Saya Indang di sini mengucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you next vlog. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Oh ya teman-teman, satu tips. Jadilah orang yang selalu bermanfaat dan bisa membahagiakan orang-orang sekitar. Oke? Dah.